Pemirsa, Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Sri Handoyo, Komandan Korem 073 Makutara melakukan peninjauan pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Himbau anggota Satgas dan warga untuk selalu menggunakan masker sebagai tameng utama pencegahan virus COVID-19 di lokasi sasaran TMMD. Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Sri Handoyo, Komandan Korem 073 Makutarama, melakukan peninjauan lokasi sasaran TMMD di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Selain melakukan pengecekan terhadap progres sasaran fisik TMMD, Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Sri Handoyo juga menghimbau anggota Satgas dan warga setempat untuk menjaga ketat protokol kesehatan yang kini kasus COVID-19 terus melonjak. Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Sri Handoyo mengungkapkan penggunaan masker menjadi tameng utama untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di lokasi sasaran. Himbauannya tentunya tetap kita bekerja dengan melaksanakan prokes, ya, prokes yang ketat, ya, karena pandemi ini belum ada obatnya COVID ini, jadi obatnya hanya masker. Sehingga juga saya ke Dandim sebagai dan Satgas sampaikan semua prajurit dan masyarakat yang bekerja harus tetap menggunakan masker karena ini merupakan senjata utama kita untuk melawan COVID-19. Dengan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan, diharapkan penyebaran COVID-19 di wilayah pelaksanaan TMMD dapat terkontrol dengan baik, sehingga program TMMD dapat berjalan dengan sukses. Dari Taman Sari, Jaken, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.